kita lagi bersih-bersih di TPST 3R Ubung Kajo. Ini sampah-sampah yang tidak berguna diangkut bawa ke kontainer. Suasana TPS 3R Ubung Kajo setelah 2 minggu, baru dapat berbenah kantornya. Itu 1.300
Masih sebagian kecampur ya, sudah. Sebagian masih campur. Kesannya apa? Ya, untuk saya itu kesannya untuk mempercepat ada koordinasi yang baik antara McKinsey dengan gini istilahnya swakelola di Banjar untuk menyukseskan pilot proyek ini biar betul-betul tercapai untuk menjangkau 16 Banjar yang belum mendapat edukasi yang baik dalam rangka memperoleh program Pergub yang 47 pasal 6 ayat 1 dan Perwali 76 tahun 2019 biar betul-betul pengelolaan sampah bisa cepat tertangani dengan antisipasi bahwa tutupnya TPA Suwung rencananya bulan Juli, sehingga mudah-mudahan ke depan ini bisa program-program dari pemerintah dengan atas bantuan kerjasama kita dengan McKinsey dari berbagai hal bisa berjalan lancar. Kesan-kesan saya sih selama artinya ikut mengelola TPS 3R ini sudah lumayan, artinya dari TPS ini tertidur sekarang sudah mulai bangun lah istilahnya. Itu ada rasa kepuasan dalam diri saya. Nah, untuk selanjutnya karena ini barusan kita mengadakan pilot project di dua Banjar, artinya Banjar Rumahsari dan Petangan Gede. Semoga saja pilot ini berjalan dengan baik. Ini pun berkat juga arahan dari McKinsey, juga dari staf-staf yang ada. Artinya kerjasama kita dengan desa, dengan klien Banjar, klien dusun yang ada di Rumahsari dan Petangan Gede juga. Dan ini mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bersama, artinya baik itu dari pihak desa, kita sebagai pengelola, Pak Tut sebagai manajer operasional ini betul-betul bisa tercapai. Kita bisa artinya menangani semua banjar yang ada di Desa Ubung Kace. Yang tersisa masih 16 banjar ini. Itu, dan pesan saya semoga saja rekan-rekan artinya di banjar-banjar yang belum tertangani itu bisa memahami dan sudah memulai memilah sampahnya di rumah tangganya masing-masing di banjar-banjar yang belum tertangani, sehingga begitu pilot ini berjalan banjar-banjar yang lain juga sudah mengikutinya. Sehingga setelah banjar ini program kedepannya 2 bulan kedepannya ini betul-betul berhasil, banjar-banjar yang lain masuk sudah tidak lagi melalui tahapan yang seperti di Banjar Rumahsari. Itu sih harapan kita. Kesan-kesan saya awalnya datang ke TPS 3R Ubung Kaje ini emang sangat menyentuh hati saya, apalagi setelah melihat suasananya saat itu ya cukup lumayan memprihatinkan lah mengenai sampahnya ini terutama. Setelah itu saya berpikir
ingin bagaimana caranya untuk membuat TPS ini benar-benar beroperasi. Nah, bangkit kembali istilahnya, dan ingin memajukan TPS ini, ingin mengaktifkan kembali TPS TPS ini supaya tidak mengenai sampahnya tuh tidak kumuh seperti TPA yang saya lihat. Ya, setelah saya jalani, akhirnya saya merasa berbangga walaupun belum kelihatan begitu maju. Ini baru ibaratkan sebagai balita itu baru mulai bisa merangkak, belum bisa berjalan. Tapi saya berharap mudah-mudahan untuk kedepannya TPS 3R Ubung Kaje ini bisa menjadi number one di seluruh TPS yang ada di Bali, khususnya di Denpasar.